pertemuan kita dengan paman kita. Kita izinkan untuk bersama paman saya nanti membawakan lagu dari Sir Dendy. Tapi beberapa lagu kita akan mulai dulu dari Chris Limaji Kostum dari Jakarta. Enjoy. We'll be right back.
Berikut ini lagu Jakarta Motor City. Di aransemen dengan sangat canggih oleh mereka. Bergentayangan sejak dini hari dari semua sudut kota ini, menghindari panas matahari dalam lomba berburu rejeki. Tak ada lagi yang berjalan kaki, naik bajai atau metro mini. Semua orang punya motor satu, dari majikan sampai pembantu. Hey! Agustik is dead. Saatnya berisik seperti band berikut. Nanti maksudnya, bukan berikut ini. Band setelah saya ada Zeke and the Popo. Tepuk tangan buat Zeke and the Popo. Sudah puluhan tahun saya mencoba mengikuti lagu Zeke and the Popo, gak dapat. Akhirnya disuruh jadi band pembuka buat belajar. Tolong ya. Oke, lagu berikutnya. Lagu siapa? Anggur Merah. Emang gini lagunya ya? Kau mau kemana?
Suka ekstasi, takut ditangkap polisi. Johnny memilih mabuk minum. Johnny, hari ini kau masih mabuk. Malu dong sama teman-teman. Mending bikin musik, ambil gitar busana, bikin lagu. Johnny, ambillah gitarmu, buatkanlah aku sebuah lagu tentang hari yang cerah, tentang masa depan yang indah. Kau malah bikin lagu tentang dulu ya. Semoga Wenya bisa. Kalau bisa gue kasih drugs. Kalau nggak bisa gue kasih seks. Dari 7 dosa besar manusia, hanya ada 2 yang sering dilakukan oleh anak muda. Dosa itu adalah seks dan drugs. Sebaiknya tidak dilakukan sewaktu muda. Karena apa? Karena jika... baru sekali latihan, wajar. Dua dapat jika engkau usia muda, engkau pasti ingin banyak mencoba. Jika engkau banyak mencoba, lama-lama dosanya. Seks, drug, habis ngesex, ngedrug. Drug, seks, habis ngedrug, ngesex. Seks, drug, habis ngesex, ngedrug. Drug, seks, habis ngedrug, ngesex. Ngapa? Ngesex. Astagfirullahaladzim. Siapa yang di sini yang ngesex doang? Leo mana Leo? Leo? Bobby Ciao? Bobby Ciao seks atau drugs? Dua-duanya? Bagus! Karena sebaiknya itu yang dilakukan oleh anak muda. Oh bukan? Oh jangan-jangan. Sebaiknya itu yang tidak dilakukan. Karena apa? Karena jika engkau usia lebih baik engkau banyak berdoa. Jika engkau banyak
berdoa, insya Allah dari panas api neraka. Jadi kata buku-buku di Gramedia, sebaiknya sewaktu muda kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh yang berkepentingan. Yang tidak berkepentingan tidak apa-apa. Seperti ini dosanya. Sex, drug, habis ke sex, ke drug. Drug, sex, habis ke drug, ke sex. Sex, drug, habis ke sex, ke drug. Drug, sex, habis ke drug, ke sex. Ngapa? Lagu Sekda draftnya belum kelar, tapi sebaiknya ya apa ini Matraman ya. Oke, lagu terakhir ya sebuah lagu yang saya dedikasikan untuk teman-teman yang suka kekerasan, ada baiknya disalurkan lewat hal-hal yang positif seperti tokoh dalam lagu berikut ini, namanya Chris John. Karena dia menjadi anggota Partai Demokrat, karirnya kurang bagus, tapi lagu ini tetap bisa saya nyanyikan. Lain kali mungkin duet sama SBY ya. Lagu berikut ini judulnya Juara Dunia. Berbadan kecil seperti Yuni Shara, menari lincah seperti balerina, melancarkan pukulan ke arah lawan, menunduk ke belakang sambil melepaskan pukulan. Krijon, 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 Krijon juara dunia dari Indonesia. Krijon, 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 Krijon juara dunia dari Indonesia. Ayo John, kita latihan John. Sikat John. Kurang keras John, sekali lagi John. Sikat John. Oke, mundur John, gue mau nyanyi lagi. Sudah sama kita punya juara dunia. Terakhir Elias Pik.
Putra Mahana terkenal dan banyak buah pada zamannya. Tapi di akhir karirnya terjebak narkoba. Krision, 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 Krision juara dunia dari Indonesia. Krision, 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 Krision juara dunia. Jauhilah narkoba. Oh Jon, ada Jon, ada benar ku tahu. Tiga Jon. Itu satu lagi Jon, ada benar kamu. Tiga Jon. Oke Jon, ada lagi wajib. Terima kasih.